Hai hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Ada berbagai macam jenis burung catcher di Indonesia. Burung ini juga banyak dicari para pecinta burung untuk diperlombakan. Catcher sendiri merupakan jenis burung kicau yang kerap diperlombakan. Biasanya jenis burung catcher yang bagus diperlombakan dibentuk dengan cara pemeliharaannya, sehingga jenis burung catcher yang bagus mempunyai karakteristik tertentu. Bukan hanya kicauan, burung catcher juga dikenal karena perilaku dan penampilannya. Berikut ini adalah 5 jenis burung catcher versi ini fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, burung catcher Jawa. Jenis burung catcher yang pertama adalah Jawa. Burung jenis ini juga bisa disebut dengan catcher lokal. Menariknya, catcher ini didominasi dengan warna hitam. Burung ini hanya mempunyai warna putih di bagian sayap tengahnya saja. Catcher Jawa diketahui begitu pandai menirukan irama suara burung lainnya. Yang kedua, catcher Poci. Jenis burung catcher yang kedua adalah Poci. Ini merupakan jenis burung catcher favorit para pecinta burung kicau. Catcher Poci juga bisa disebut maksud kami dengan catcher Sumatera. Ciri fisik catcher Poci mudah untuk dikenali. Catcher Poci atau Sumatera memiliki warna hitam di bagian kepala, leher, punggung, serta ekor. Yang ketiga, catcher Kalimantan. Jenis burung catcher yang ketiga yaitu Kalimantan. Burung jenis ini mempunyai karakteristik serupa dengan catcher Sumatera, khususnya jika dilihat dari warna bulunya. Akan tetapi pada bagian dada burung Kalimantan ini berwarna hitam. Yang keempat, catcher Blorok. Selanjutnya ada burung catcher Blorok. Jenis burung ini merupakan hasil persilangan antara catcher Jawa dan catcher Poci. Burung catcher Blorok ini mempunyai bulu dengan motif hitam putih. Selain itu juga ada bulu yang tidak beraturan. Yang kelima, catcher Madagaskar. Jenis burung catcher berikutnya yakni Madagaskar. Sesuai namanya, jenis burung ini berasal dari Afrika. Sebenarnya burung ini hampir serupa dengan catcher Poci dari segi penampilannya. Burung ini mempunyai karakteristik tubuh lebih bulat dibanding dengan jenis lainnya. Tak hanya itu, catcher Madagaskar juga dikenal mempunyai suara kristal dengan ekspresi yang khas. Demikianlah ulasan 5 jenis burung catcher versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.